dahulu adik saya menyampaikan mohon maaf kepada seluruh rekan-rekan wartawan, terutama terhadap keluarganya Pak Artirio Dahlan, terhadap keluarga besar TNI dan keluarga besar Polri yang sempat membuat heboh cerita ini. Jadi kondisi selama ini Ibu Anggiat Pasaribu kebetulan pada saat perjalanan dari Bali kembali ke Jakarta, kondisi giginya lagi kumat terus, ya mungkin juga di pesawat nahan titik ya, namanya perempuan toh. Kalau perempuan itu kan kalau sudah nahan sesuatu ya mungkin stabil, intinya nggak stabil ya. Jadi motornya ibu itu dilangkahi, itulah jadi pemicu. Nah, jadi nggak ada hal-hal lain. Oleh karena itu, karena sempat dibawa ke saling lapor-melapor, ya kita melihat kondisi yang sempat muncul di medsos, di media, jadi konsumsi publik, seolah-olah diperhadapkan wanita muda dengan orang tua, ya saya mengambil sikap ini tidak bagus. Maka apapun, di sini bukan alasan cari pembenar, tapi ada kehilapan. Oleh karena itu, ya kita datang ke Polres di Bandara Soekarno-Hatta atas izin dari Pak Kapolres yang kita hormati, walaupun beliau sempat juga sibuk. Ya dengan segala hormat Pak Kapolres, ya kami memohon maaf juga. Semoga ini juga jadi baik untuk semua, ada maknanya, ada hikmahnya. Mohon maaf atas kegaduhan saya dan kegaduhan yang ada gitu. Saya minta maaf pertama kalau keluarganya Pak Artirio Dahlan, ibu gitu ya, sudah ya gitu. Saya minta maaf sekali atas kegaduhan saya. Saya minta maaf juga ke TNI Angkatan Darat yang sudah ramai gaduh gitu. Semua juga bapak-bapak polisi, semua juga minta maaf, rekan-rekan, semuanya masyarakat yang sudah dibuat gaduh tersebut, saya mohon maaf.